Yang oleh pergantian pemain nomor 20 keluar dan 7 masuk. Yang oleh pergantian pemain nomor 20 itu yang saudara Adam Tuaria digantikan oleh Adi masuk sebelum umur yang batarnya kamu bantu. Sengi. Adam Tuaria digantikan oleh saudara Sarman. Kenapa? Dan lakukan menarik dia. Taiful. Dan sampai depan. Masih berputar bayangin dua orang pemain yang dua. Kerjasama dia Hussein Orela membuka lagi pemain-pemain Blue Putra ini dari sayap tengah. Baya. Salembe masih Salembe, tidak terjadi apa-apa. Sepakwa masih terjatuh Salembe. Masih Wali dan Saiful di sana. Masih Wali 1-2-3 pemain dari Yanolo. Ke tengah dia masih sendirian. Cia-cia membuat terobosan. Tetapi ada teman di sana. Kembali Blue Putra. Saiful Lewetusa. Evan Umarela. Evan kurang kontrol. Evan kembali lagi Wali. Diambil aja Zunazela. Terbayar. Kembali dia. Kembali terjadi kelihatan. Apa yang terjadi? Tidak terjadi. Terlalu buru-buru. Jatuh. Pemain dari Yanuelo. Masuk salah satu pemain legend dari Tulehu, Jais Lestaluhu. Oh. Buang keluar aja. Orela ke depan. Gak ada teman di sana. Blue Putra bergantian pemain. Evan Umarela digantikan oleh saudara M. Jack Jais Lesalu. Seletek rupanya dari pemain Blue Putra. Udah lakukan ya. Berbahaya. Asalah. Kembali Tulung Putra menguasai. Beliau dia Lestaluhu. Medis. Ya saudara-saudara, kini ambulan C menusuk ke lapangan dan terjadi gol. Riskan di rupanya. Oh, sudah berdiri dia.
main Leo Putra ini. Langsung save penjaga gawang Ileri. Leo Putra pergantian pemain. Masuk nomor 16 saudara Takim Morela. Takim Morela menggantikan Rizkandi. Dan saudara-saudara Siwan-Siwan di sana berebutan bola dengan Talemeh, berbahaya dua orang. Tiga. Jene keluar dari sarangnya, tenang kembali oleh Ileri, berbahaya, satu dua tiga, ada tenang di sana. Dari sayap dia sangat cepat sekali, tidak terjadi apa-apa. Kami lihat keluar dari sayap sarangnya. Mainnya baru masuk tadi. Solende tidak dimanfaatin baik oleh teman-temannya dari Tulip, menghasilkan tendangan penjuru buat Tulip Putra. Diambil oleh Cek. Jasri Sepakwa masih Salembe menarik dia ke Saiful, kembali lagi dihantam aja ke tengah, pelanggaran tepat di depan.